Infomitra Kartidaya. Yayasan Kartidaya adalah salah satu mitra lama Sabda yang dahulu bernama Wycliffe Indonesia. Yayasan nirlaba ini berdiri sejak tahun 1989 dengan visi menjangkau kelompok bahasa dan masyarakat terabaikan agar mereka berjumpa dengan Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Yayasan Kartidaya melayani melalui penelitian bahasa dan budaya, literasi dan terjemahan, termasuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah kabar baik yang harus disebarkan karena memiliki kuasa yang mengubahkan hidup. Salah satu fokus pelayanan mereka adalah program pelatihan untuk mempersiapkan Alkitab ditulis ke dalam bahasa suku. Pelatihan ini dilakukan di berbagai lokasi. Saat ini, Yayasan Kartidaya melayani lebih dari 20 komunitas bahasa yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan terus memelihara visi Yayasan Kartidaya agar semakin banyak suku bangsa mendengar kabar baik Yesus Kristus.